Wah, makanannya enak sekali ya. Ini semua Sirip Kumar yang bikin. Wah, aca-aca, nehi-nehi. Betul sekali, Polisi Genji. Setelah kau pergi keluar kota, aku jadi jago memasak loh. Kukira Sirip Kumar tidak bisa masak. Ternyata jago juga ya. Dan masakannya ini enak banget. Enak. Pokoknya kalau boleh nambah, aku mau nambah. Ya makan yang banyak, Polisi Genji, biar kau tambah besar dan tetap bertenaga untuk melawan para penjahat di kota Sakura. Ya, Sirip Kumar, aku mau kasih tahu ke kamu sesuatu hal. Sepertinya ini penting sekali. Apa itu, Sirip Kumar? Sambil makan ya. Oh iya, siap-siap. Sambil makan kita ngobrolnya ya. Jadi begini, Polisi Genji, belum lama Yuta dan Mio, mereka dikejar-kejar oleh dua orang geng Yakuza. Dan aku penasaran, mereka apakah akan berulah lagi di kota Sakura ini? Makanya aku cerita dengan Polisi Genji. Sehubung Polisi Genji sudah kembali ke kota, kita harus membuat siasat untuk melawan para geng Yakuza itu, Polisi Genji. Tapi ngomong-ngomong, makanannya enak juga ini, Sirip Kumar. Mantap, aku pengen nambah lagi nih. Atuh, Polisi Genji, bercanda aja. Ini kita lagi serius. Gimana menurut kamu, Polisi Genji? Apakah kita harus menyerang geng Yakuza itu? Biar mereka kapok dan tidak mengganggu warga kota Sakura lagi. Sepertinya bisa diatur itu, Sirip Kumar. Tapi Sirip Kumar, diam-diam saja ya. Kita tidak boleh mengajak warga kota. Ini hanya urusan Polisi Koban untuk melawan geng Yakuza itu ya. Pokoknya jangan sampai tersebar berita ini ke masyarakat Sakura School Simulator. Oh, tenang saja, Genji. Aku akan merahasiakan ini. Karena aku khawatir anak-anak dalam bahaya ketika mereka bermain dengan atau melewati kantor Yakuza. Mereka pasti dalam bahaya sekali, Polisi Genji. Tapi ngomong-ngomong, idenya bagus juga sih. Boleh. Kapan kita mulai nih? Wah, udah, sekarang yang penting kita makan dulu aja. Kita habiskan ya. Oke, siap. Akhirnya makan pun sudah selesai. Kita akan coba lanjut ke tempatnya Sakura. Gimana, Sirip Kumar? Waduh, boleh. Kalau gitu langsung saja ya. Kita menuju ke sana ya. Baiklah, kalau begitu langsung ayo, Genji. Kita berangkat saja menuju ke tempat Sakura. Hei, ngapain di situ aja, cepet. Kita berangkat. Kita harus ceritakan ini ke Sakura. Tapi Sakura, ya udah nggak apa-apa deh. Kalau gitu Sakura harus tahu juga, karena kan dia polisi juga di kota ini. Yaps, mari kita berangkat. Markikat. Mari kita berangkat. Oke teman-teman, kali ini kita mau ke tempatnya Polisi Sakura terlebih dahulu ya. Aku, Sirip Kumar, dan Polisi Genji, kita mau merundingkan rencana untuk menyerang geng Yakuza. Karena mereka kemarin membuat onar kepada Yuta dan Mio. Kita harus membalaskan. Ya, kita harus membalaskan dendam itu ya, Alia. Nah, sekarang sudah ada Polisi Sakura. Ayo kita ke Polisi Sakura. Halo, selamat pagi, Polisi Sakura. Selamat pagi. Oh, Polisi Sakura, ini aku mau cerita. Aku dan Sirip Kumar dan Polisi Genji, kita habis ngobrol-ngobrol tadi ya. Jadi aku mau cerita sesuatu nih ke kamu. Jadi begini, Sakura. Tadi aku habis makan di rumah bersama Polisi Genji. Aku mau cerita ke kamu. Kalau kemarin kan Yuta dan Mio diserang oleh anggota geng Yakuza. Nah, sekarang kita harus membuat rencana
Untuk melawan geng Yakuza itu, Sakura, gimana menurut kamu? Gimana ya, kita lawan pakai apa ya senjata kita ya? Terserah, nanti kita harus kumpulkan polisi-polisi yang lain sepertinya, Sakura. Ya udah kumpulin tuh, kantor polisi kan banyak polisi. Oke lah, kalau begitu, Sakura, kita akan ke kantor polisi dulu dan kita akan kasih tahu anggota yang lain supaya bersiap-siap untuk melawan geng Yakuza itu. Karena geng Yakuza kalau tidak diberantas mereka meresahkan, kecuali mereka meminta maaf kepada Yuta dan Mio. Kalau tidak, kita akan balaskan kejahatan mereka itu. Oke. Polisi tidak pernah kalah. Polisi tidak pernah kalah. Nehi. Aduh. Oke. Kalau gitu, ayo polisi Genji, kita langsung menuju ke tempat polisi Koban ya, ke kantor. Kita akan kasih ajak tahu. Ajak dulu dong Sakuranya. Oh iya, Sakura diajak dulu deh kalau gitu ya, lupa saya. Ayo polisi Sakura. Polisi jantannya lupa. Polisi jantannya lupa ini. Aduh. Oke, teman-teman. Kita langsung saja ya. Meluncur. Aduh. Oke, mobil yang mana nih? Kayaknya mobilnya Genji, polisi Genji enggak muat ya, teman-teman. Kita yaudah. Pakai mobil ini aja ya. Mobil polisi lagi. Mobilnya Kak Sakura ya, polisi Sakura ya. Tapi kalau lecet udah ya. Tenang saja, Sakura. Aku tidak akan membuat mobilmu lecet. Oke, kita sudah sampai. Hati-hati, nanti ketabrak bu polisi. Hati-hati. Alhamdulillah, ada sampai. Sampai kita. Halo, polisi yo. Halo. Aku mau kasih tahu ke kamu. Aku dan polisi Genji habis rapat di rumah. Mereka nggak mau turun lagi. Jadi, kita akan melakukan penyerangan ke anggota geng Yakuza karena mereka kemarin habis mengejar-ngejar Yuta dan Mio sampai Yuta dan Mio hampir saja tertabrak oleh kendaraan yang lain. Sekarang sudah sadar Yuta Mio. Yuta Mio alhamdulillah tidak kenapa-napa. Untung saja mereka melarikan diri, kalau tidak habislah sudah mereka itu, kasihan sekali. Ya udah sekalian ajak tuh polisi-polisi yang lain. Baiklah, kalau begitu, polisi yo, kita harus kumpulkan polisi-polisi yang lain. Ayo, polisi Sakura, polisi Genji, ayo cepat turun. Kita rembukan di sini. Sabar. Kita harus kumpul di sini dan kita harus meeting. Dan aku akan coba untuk mencari polisi-polisi yang lain ya. Sepertinya mereka ada ditugaskan di tempat-tempat sekitar sini. Akhirnya, kita telah mengumpulkan pasukan-pasukan polisi yang tersebar di penjuru Sakura School Simulator ya. Tuh, banyak. Mantap. Banyak sekali, Kak. Banyak sekali ya dengan polisi-polisi ini. Kita akan coba jangan dorong-dorong. Aduh. Yang rapi dong. Aduh, gimana sih kalian para polisi ini? Aduh. Tunggu perintahku. Oke. Nah, kalau gini kan rapi tuh. Jadi teman-teman, para petugas polisi di Kota Sakura, kita akan melakukan penyerbuan untuk geng Yakuza yang ada di ujung sana. Itu ada yang satu jalan pelan ya, banget. Biarin aja kelihatan. Jadi siapkan mental kalian dan stamina kalian. Kita akan kumpul di depan kantor polisi Koban menunggu instruksi dari polisi Genji yang baru datang di Kota Sakura. Ayo teman-teman, let's go. Lari. Halo polisi Genji. Halo. Aku sudah mengumpulkan banyak pasukan ini. Wow, keren sekali Sirip Kumar. Ya, ini mereka semua sudah aku kumpulkan. Sirip Kumar, tolong mereka ke aku, tolong. Oke, muncul semuanya ya. Banyak. Sudah kumpul semua ya. Dan kali ini sepertinya untuk yang memimpin penyerangan adalah aku sendiri ya, Sirip Kumar. Karena polisi Genji baru sampai dan dia masih belum pulih ya untuk staminanya. Dan akulah yang akan memimpin kalian semua di sini. Oke, semua teman-teman siapkan senjata kalian dan waktunya kita untuk menyerang. Oke, ayo semuanya. Kita langsung saja bergerak perlahan ya. Kemana ya? Ini gimana nih yang satunya tadi ke belakang? Yang lain pada kemana yang lain? Oh, ada yang lewat sana. Nah, kita langsung saja yuk. Kuma,
agak sedikit jauh. Agak sedikit jauh ya, tapi kita harus bergerak perlahan ya. Perlahan aja pasti. Eh, permisi. Oke, teman-teman. Sepertinya kita akan segera sampai di tempat Yakuza ini. Nah, itu dia. Itu mereka dua orang yang ayo semua lawan. Merusuh ya. Oke. Ayo semua lawan. Kita tunggu pasukan kita dulu ya, teman-teman. Kita tunggu dulu pasukan kita ngumpul. Waduh, lama kali yang di belakang itu. Gimana sih? Siapa lagi yang belum datang nih? Sepertinya masih banyak yang ketinggalan nih. Waduh, yang cewek-cewek juga nih. Ayo cepat-cepat kumpul. Aku jangan digerumut. Aduh, gimana sih ini? Ayo. Nah. Gerumut itu kumpulan. Perkumpulan. Oke, sudah semua kumpul ya. Kayaknya udah enggak ada yang ketinggalan. Jalan. Ayo, langsung kita masuk ke dalam. Jalan. Hey. Hop. Kamu yang kemarin gangguin bocil-bocil di kota Sakura ya? Hey, iya, sop. Mau diganggu juga. Oh, macam-macam kamu ya. Ayo pasukanku, serang mereka. Oke, kita liatin aja ya teman-teman. Nah, tuh. Oke, kalah dia. Nah, ini nih. Mana dia? Itu lawannya, ini lawannya. Hey. Buak, ayo. Mana lagi? Ayo kita ke dalam. Lah, kok malah saling pukul-pukul sih? Bukan itu, lawan di dalam. Sini, ayo masuk dalam. Wah, gimana sih ini para polisi-polisi malah berantem masing-masing. Hei, kalian, keluar sini kalau berani. Kejar saya. Ini pasukan kita. Hei, ini nih yang kalian lawan. Ayo serang mereka, teman-teman. Polisi. Waduh, banyak banget guys. Pasukan kita tinggal sedikit nih. Aduh, gimana ini? Wah, polisi yang lain malah saling baku hantam masing-masing guys. Ini bro. Nah, bagus. Bro, yang ini bro. Nanti kalau yang bosnya kita lawan nanti bareng-bareng. Nanti bosnya kita lawan bareng-bareng. Nah, ini yang dilawan ini. Hop. Anak buahnya dulu. Duh, kuat banget itu guys. Ini anak buahnya dulu ini. Eh, teman-teman. Ini serang juga. Aduh, aku dipukul ini. Ayo, bagus. Iyo, bagus. Oke. Sudah semua kah? Alhamdulillah, sudah semua. Siapa lagi yang belum? Sepertinya ada yang belum deh. Bos. Kita ke dalam. Ayo semuanya. Bosnya belum itu. Kita masuk ke dalam. Ya, bukan anak buahnya ada tuh yang satu di dekat bos. Oke, kita akan coba ke dalam ya, teman-teman. Kita akan cari tahu bosnya di sebelah mana. Sepertinya dia ngumpet di bosnya nih. Hei, semua keluar. Kalau berani sini. Oh, tinggal berapa orang lagi sih? Masih banyak kah? Masih ada tuh di pojok. Si ada? Pojok sini. Oke, pojok kita kiri. Kita bawa dulu keluar ya, Alia. Biar para pasukan. Kepala yang botak. Oh, itu kepala gangsternya, Alia. Botak. Hei, teman-teman, ini nih. Nah, mereka datang lagi. Baca. Ayo cepat serang. Ayo, bantu aku melawan mereka. Oke, kita gocek-gocek dulu ya guys. Nih, ini mereka. Wah, sepertinya kehabisan peluru guys. Para polisi kita guys. Oh my god. Oke teman-teman, apakah sudah habis? Aduh, polisi-polisi kita banyak yang pada pingsan teman-teman. Apakah sudah selesai untuk pertarungan kita ini melawan geng Yakuza? Coba aku kan ke dalam lagi ya teman-teman. Aku mau periksa lagi kira-kira apakah masih ada yang tersisa di sini. Oke, kosong. Apakah komandannya? Oh, tidak, mereka masih ada guys. Masih ada. Gimana nih Alia? Alia gimana ini? Waduh, tolong. Kabur. Wah, ternyata. Mereka saling berkelahi masing-masing. Itu aneh. Oke, kita siapin dulu senjata kita, guys. Oke, ini kita lawan bosnya ternyata. Bos Yakuza-nya. Aduh, senjataku habis. Gimana ini? Tidak. Boom. Oke.
Apakah kita berhasil mengalahkannya? Oh, tidak kuat banget, guys. Akhirnya kita berhasil mengalahkan bos Yakuza ya, teman-teman. Kamu macam-macam dengan anak buahmu. Kamu mau makan apa? Kukumber. Dia mau makan kukumber, guys. Oke, teman-teman, akhirnya kita berhasil mengalahkan geng Yakuza ya. Nah, ini apa ini? Shoulder arm. Oh, menghilang dia. Oke, apakah sudah habis para pasukan-pasukannya geng Yakuza? Kita periksa dulu ya, teman-teman. Oke. Sepertinya kita berhasil mengalahkan mereka ya. Kita harus berterima kasih kepada teman-teman kita di luar sana. Di dalam sini ada orang nggak? Oh, ternyata ada yang di penjara ya. Ini pasti mereka anak-anaknya yang sekolah di itu ya, sama Atom, sama Atom. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya. Kalian sudah mendukung Serip Kumar sampai akhirnya kita berhasil mengalahkan geng Yakuza ini ya. Perlawanan yang sangat sengit. Hei, semua para polisi. Sudah cukup. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak untuk para polisi yang telah membantu Serip Kumar. Dan juga terima kasih banyak akhirnya polisi Genji kembali dan kita berhasil memenangkan perlawanan yang sangat sengit ini ya. Meskipun banyak sekali polisi-polisi kita yang pada pingsan. Dan kita harus membawa mereka ke rumah sakit ya, teman-teman. Yang pasti kita sudah mengalahkan mereka karena mereka sudah meresahkan warga kota Sakura ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, untuk subscribe. Jangan lupa untuk like dan juga komen dan share ke teman-teman kalian semua ya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi petualangan yang seru di game Sakura School Simulator. Sampai jumpa lagi and bye-bye.